Adit, ini siapa lagi nih Adit? Tanggal 4 Februari 2021 di Facebook ini sepertinya main wayang pakai pulsa. Sini sayang. Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik aja. Semoga yang punya utang cepat kelar, yang lagi punya masalah hidup ya cepat diringankan gitu ya. Tapi yang namanya masalah hidup itu datang untuk mendewasakan kita ya kan, untuk kita naik level gitu kan. Biasanya orang-orang bijak ngomongnya begitu. Tapi ya udahlah ya, namanya hidup tuh nikmatin aja. Oke. Seperti biasa, jangan lupa makan yang banyak, minimal sehari 3 kali ya kan, biar gak gampang sakit. Nah hari ini pasti kalian akan, ada mungkin beberapa orang yang akan salfok, mbak setupnya baru ya, mbak kok ada kucing, mbak kok ada ini, mbak kok ada logo halalnya. Sejak kapan orang bikin asbak harus masuk ke MUI? Sejak kapan ada asbak yang gak halal? Aku bingung juga. Majelis Ulama Indonesia nomor, ya Allah. Tapi kali ini kita gak akan bahas si asbak yang berlogo halal dan kucing yang gak bisa meong ini, yang tangannya gini-gini terus. Ini kalau dipasang baterai jadi dok-dok-dok gitu. Gak ngerti sih aku ini setupnya. Yang penting aku ngonten gitu ya, yang penting aku menyampaikan informasi yang menarik untuk kalian gitu kan. Hari ini kita kontennya react lagi. Udah lama aku gak nge-react chat-chat dari manusia-manusia dajjal ya kan, yang biasanya ngechat-ngechat. Dulu aku sempat bikin, jadi ini part kesekiannya. Ini chattingan orang antara cewek dan cowok, atau cowok-cowok atau cewek-cewek, aku gak tahu. Tapi yang jelas ini chattingan. Oke langsung, yang pertama. Ini apa maksudnya? Yang pertama itu pengen boba. Pentil kamu kan boba sayang. Mohon maaf nih. Emang pentil segede apa bangsat? Yang namanya boba yang di itu bunderannya tuh kalau kalau keselek itu kerasa loh. Mak glegender gitu kalau udah kalis gitu ya. Pentilnya kakek yang disedot-sedot WC tadi ngene ya toh. Tapi gak apa-apa, lucu ya kan yang namanya. Apalagi LDR-an itu kan penting untuk chat-chat yang menggugah selera, yang bikin gak bosen sebenarnya chat-chat kayak gini. Tapi asal tidak harus ngirim pap, gak harus yang ke arah seks banget gitu ya. Ada hal-hal yang ini kan guyonan gitu ya. Pengen boba, pentil kamu kan boba sayang matamu. Berarti selama ini boba yang dijual motongin pentil-pentil orang. Agak jorok ya pikiranku. Jadi kalau ada boba yang kecil gitu berarti yang... Oke lanjut. Gila nih. Selanjutnya ini gambar cowok duduk. Itu ini persenan. Oh, oke. Aku gak tahu ya gimana rasanya punya dua telur dan satu batang. Ya kan? Tapi katanya ada posisi untuk laki-laki di mana telur itu bisa kecepit. Tapi aku nggak tahu kecepitnya di mana. Cuman di gambar ini tuh kita dijelasin kalau orang duduk biasa, cowok duduk biasa, agak mengkangkang, agak pekokoan gitu ya. Emang cowok duduknya begitu ya. Itu 0 ya, kalau di gambarnya sih 0 garis sama 0 tuh berarti telurnya pada posisinya dan batangnya pada posisinya. Cuman kadang kan ada beberapa batang yang suka salah jalur, salah kiblat gitu ya. Jadi harusnya ini gak cuma 0-1-0, tapi 0 kadang bisa melingkar, ngadep sana, ngadep sini gitu. Terus kalau cowok nyilain kaki, itu udah kayak simbol persen. Jadi yang satu telurnya di atas, satu di bawah, terus digencet tuh. Mereka berdua menggencet si batang. Apakah iya para laki-laki ya? Aku gak tahu. Tapi tersiksa banget ya. Berarti cowok-cowok tuh gak bisa siap gerak. Siap gerak yang kakinya gitu, gak bisa. Lah ini? Ya oke. Itu masalah laki-laki ya. Semangat laki-laki. Berarti laki-laki kalau urusan kecepit-kecepit dia lebih tahan dong. Ya kan? Cepitlah setting, cepit pintu, cepit kecepit, cepit, cepit. Iya aku baru ngeh Mas Bagus. Iya, pantas laki-laki tahan ya kalau dicepit-cepit. Karena dia dari lahir udah kecepit-cepit, ya kan? Lanjut, ngawur. Aku pancing ya, apa nih? Terus ada orang ngirim voice note and then maksudnya biar kamu sange. Terus dia bilang gak mau. Ini macamnya apa ya? E-U-M-H. Emah. Emah. Ceritanya nyium gitu kali. Sayang aku jilatin. Cocote. Selurup-selurup. Hah, WK. Apaan? Aku mainin ya. Aku mainin pakai lidah. Gila kali ya. Ini tuh bukan membuat
wanitamu sange tapi membuat wanitamu ilfil. Ya, halumu keterlaluan aneh deh menurutku. Kayak ceweknya enggak nanggepin gitu loh, jadi kasihan, jadi cuman sange sepihak. Bukan cuman cinta sepihak, cinta bertepuk sebelah tangan, tapi sange pun bisa bertepuk sebelah tangan ya. Ini kayaknya cowoknya udah sange berat ya. Saya ngaku jilatin ya. Ih, aku tuh kalau bayangin ya, kalau dijilatin gitu tuh, ini habis makan apa? Udah gosok gigi belum ya? Janjian dia habis makan bawang lagi bau gitu kan. Janjian habis makan sambel. Cocotnya kok WA-anku panas. Aku tuh mikirnya sampai ke situ gitu loh. Ya oke lanjut lah. Adit, ini siapa lagi nih Adit? Tanggal 4 Februari 2021 di Facebook ini sepertinya. Main wayang pakai pulsa. Sini sayang aku perkosa. Gambarnya bapak-bapak kemisan mbak lungguh. Mbak ono batu kakek gede banget san. Ya Allah Adit, Pak Adit tobat pak. Ingat umur. Sebentar lagi ajal menjemput Pak Adit. Iki bojone ndi, anake sopo, ya kan? Ya mungkin anaknya udah di mana-mana ya bapak ini ya. Lanjut. Ini chat doang. Hehe, ngewek yuk, nanti aku bikinin puisi. Masih mending itu. Misal nih, misal ya. Hehe, ngewek yuk, nanti aku bikinin rumah. Bukan rumah-rumahan Barbie, rumah beneran yang bisa dihuni, diisi ya, dijual ada suratnya. Atau ngewek yuk nanti aku bikinin perusahaan, startup apa gitu ya. Ini ngewek yuk nanti aku bikinin puisi. Bukan memandang rendah nilai puisi, enggak. Tapi simpulkan sendiri ya. Lanjut, sedotin lemak aku dong. Gimana ini Pak Ustadz cocotnya? Lewat titi, aku kilaf maksudnya. Kok Pak Ustadz ya? Oh, maksudnya titit. Hah, gimana caranya nyedot lemak pakai titit? Gimana caranya nyedot lemak pakai titit? Hah? Gak nyampe otakku. Gimana caranya? Emang titit bisa nyedot? Sejak kapan? Titit apa itu? Emang iya? Emang iya Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz soalnya. Oke lanjut. Oh mungkin ngajak mainan gitu ya. Maksudnya ngajak main ML di kasur gitu ya kan. Biar lemaknya kebakar. Lanjut. Ini di WA namanya Umar MH. Ceritanya aku ngechat. Mac, apa su? Gitu. Asik nih. Kalau ganti noken tuh apa ya? Noken as enakan kali enakan sekalian ganti per klep apa enggak? Oh no, oh cah motor. Enggak apa-apa STD juga. Enakan mana anjing, enakan ngewek. Umar MH mantap. Ya kan enggak gitu konsepnya bangsat. Bean foto mbek bojone san background-nya ya kan. Untung enggak kelihatan mukanya nih. Lanjut. Dari Ahmid. Titimu banyak kebab, hah? Titimu banyak kebab. Gimana? Gede ya tapi enak dan gurih. Mana punya kamu? Udah janji lo mau lihat aku. Lanjut, masih si Ahmid lagi. Kamu sange ya? Terus dia jawab, iya. Dah pengen sama kamu. Terus aku yang jawab, ngentot jembutmu dicukur. Oh alah. Maksudnya kebab itu jembut. Dari mana? Pribahasa. Lesetannya kebab jadi jembut anjing. Lanjut, bisa mesra enggak? Mesra kayak gimana? Bobok bareng tapi komit serius. Tolong ya cewek-cewek ya, kalau ada cowok yang ngajak kamu, iya bobok bareng komit serius sama kamu. Iya sayang kita bobok bareng dulu, kita ML dulu, nanti aku serius sama kamu, janji enggak ninggalin kamu, janji aku sama kamu doang, janji kita nikah tahun depan, enggak. Habis itu cowok akan amnesia. Jangan pernah percaya. Lanjut, iya anak lu tanggung jawab. Gak mau jadi papah muda, siapa suruh tumpahin di dalam tanggung jawab. Aku gak paham sama konsep-konsep manusia ya yang udah tahu kalau sperma keluar di dalam itu bisa jadi kemungkinan dapat menjadi anak gitu ya. Udah tahu tapi masih dilakuin terus disuruh tanggung jawab, gak mau, gak paham aku. Kenapa gak ada hukum di Indonesia, gak ada yang mengurus tentang itu ya, ya ampun kasihan. Lagian cewek-cewek goblok dikasih tahu berkali-kali, tapi mbak, tai karepmu meteng-meteng wes. Lanjut! Pengen ngerokok punyamu, woi. Ya Allah gini amat ya punya cewek sangean. Astagfirullah aku. Gak apa-apa ya. Jadi nih ya, dunia itu komplit ya. Ada yang cowoknya sangean, ceweknya enggak. Terus ceweknya bingung, pusing, nyari pertolongan kemana-mana. Ada yang ceweknya sangean, cowoknya begini. Aku gak tahu nih. Tapi biasanya kalau udah diginiin, jawabannya cuma gini doang. Biasanya cowoknya ngegas gitu ya. Sange itu gak dosa kok. Yang dosa apa? Iya, betul. Padahal aku gak ngerti gue jawab apa. Lanjut. Ini kayaknya Twitter. Bukan calon ibu tiri.
cuma punya kontol satu, sok-sokan mencintai dua memek. Cewek memeknya cuma satu, sok mencintai dua kontol, mantap. Kan cewek bisa digengbeng, moder. Gak gitu ya. Tapi ini seru nih guyonannya. Ya, makasih nih Yuyu dan bukan calon ibu tiri. Lanjut, ini WhatsApp. Kenapa sih sama lonte aja? Terus sananya jawab, aku kan mau sama kamu. Gak minta aneh-aneh, gak minta masukin kok. Aku gak mikirin enaknya, yang aku pengen kan sama kamu. Ya udah deh, percuma juga ngajakin terus kalau gak mau, padahal gak dimasukin. Cuman jilmek, ngobel. Ngobel tuh apa ya? Ngobel nenen sama sepong doang. Demi Allah, gak dimasukin, nenen aja deh. Nenen gimana? Nenen sama sepongin aja punya aku gimana? Dari awal chatnya kan udah dikasih tahu, Mas. Makanya kalau kere itu jangan petingkah ya. Cari duit sana, jadi kuli bangunan, tukang batu kek, resi-resi sampah, resi-resi got ya kan, jadi tukang listrik kek, jadi pembantu kek, jadi kameramen, jadi soundman, jadi apa kek gitu ya, yang menghasilkan uang ya. Kalau udah tahu kamu sangean, jangan merusak yang masih belia. Ya, udah ada tempatnya. Banyak lonte-lonte berterbaran di luar sana yang masih jadi pengangguran. Ya, yang sambat. Aku gak bisa beli ini, beli tas ini, gak bisa ini, itu. Karena banyak laki-laki kere seperti kamu yang akhirnya nyarinya gratisan, ya kan? Di luar sana udah banyak lonte-lonte, udah banyak BO-BO, ya kan? Udah banyak aplikasi-aplikasi juga, ya kan? Jadi kalau kamu nyari kayak gini, udah gak perlu kamu mohon-mohon untuk gak dimasukin kok. Enggak, masukin aja gak apa-apa, yang penting kamu bayar gitu loh. Ya, paham anak-anak? Lanjut! You taken. Apaan nih? Yes, can you break up? Break up, I have a big dick motor. Lah terus ngopo? Suka gak jelas deh manusia-manusia gini. Lanjut, ini ada foto. Ada foto motor Matic, tulisannya open BO. Gak mau aku dibonceng. Lah kenapa? Kayak gini stikernya. Yoyolah goblok. Lah gak apa-apa lo stiker doang, nanti dikira ngebonceng lonte. Kalau lonte naiknya gak motor kayak gini. Setauku ya, di daerah rumahku tuh lontenya biasanya naik mobil yang agak panjang, kacanya gelap, terus dari dalamnya tuh kedengeran suara yang, kedengeran ini loh lagunya yang jedung-jedung-jedung. Nah itu isinya bisa turun lonte-lonte banyak. PK deh yang di karaoke-karaoke. Lanjut, sakit banget bibir kegigit sendiri, kalau digigit sama yang lain mah enggak, ini story WA. Lanjut, ini screenshotan YouTube, di ini YouTube-nya tuh kayak apa ini, story WA ya? Gak tau deh. Terus ada komennya, asu. ASW itu asu kan? Asu gitu. Gara-gara aplikasi ini aku ketipu di foto orangnya cantik putih dadanya besar. Pas ketemuan orangnya hitam dekil udah terlanjur bayar. Terpaksa saya entot dengan rasa penyesalan. Tapi setauku tuh cewek-cewek BO cantik-cantik ya gak sih mas? Cantik-cantik putih, bersih gitu ya. Aku we kalah. Oh bulu matanya lentik. Tapi yang sekarang... Kalau itu kan pelakor beda ya, maupun BO beda-beda. Beda jangan bahas itu. Cantik-cantik, bersih-bersih kok. Iya, pinter-pinter nyari aja lah ya. Semangat masnya. Lanjut dari Rizky Poser. Ya Allah jenengnya. Lihat map sama dengan biar tahu arah. Lihat jam sama dengan biar tahu waktu. Lihat kaca biar tahu diri. Lihat kamu biar ada bacol. Apa yang mau dibacolin dari aku? Cok, aku gak paham. Pakai lengan panjang. Nutup ini, rambut pendek, mulutku kasar. Mulut kasar sama dengan bisa bahan bacol. Imajinasi laki-laki, hebat. Ya gak cing? Lu rak kena, baleni, meneh. Okay. Lanjut, nah iki, ini yang tidak boleh sebenarnya. 6 fakta pengakuan keluarga istri Iyu Sabian soal isu selingkuh dengan Nisa Sabian. Terus ada yang komen, gak mungkin lah, Nisa kan berhijab, gak mungkin dia zina, liatin rambut aja dia takut, apalagi liatin jembut. Ceritanya aku mau ngomong nih, sepolos-polosnya manusia, dia pasti pernah liat jembut, raketang jembutnya dewe, ya kan? Jadi gak ada hubungannya antara orang berhijab sama gak jadi selingkuhan, ngerti kan? Terus yang di... Ini ngomong sedikit tentang kasusnya ya, karena muncul terus di timeline gitu ya, muncul terus di explore, di TikTok, dimanapun itu tuh muncul Nisa Sabian ini.
Yang aneh adalah kenapa yang selalu disorot itu bagian ceweknya aja. Iya emang iya ceweknya salah, tapi kenapa bagian cowoknya itu kayak lebih dikit dan lebih minim, dan orang-orang banyak memaklumi, dan bahkan yang banyak dihujat sih Nisa Sabiannya gitu ya. Oh ternyata selama ini diimut-imutin suaranya, terus oh ternyata hijaban cuman kedok apa segala macam, komen-komenannya jahat-jahat tentang Nisa Sabiannya yang lebih presentasinya kayak lebih besar ke Nisa Sabiannya, padahal si cowoknya juga salah gitu ya. Itu sih yang aku aneh, kayak nggak enaknya jadi cewek begini. Ntar kerudungan jadi pelakor salah, nggak kerudungan jadi pelakor tambah salah gitu ya. Mau tanya kucing Scottish kucing. Mau tanya kucing Scottish Fold masih ada? Terus sananya jawab masih, sudah divaksin. Kalau biayanya cocok langsung saya vaksin. Boleh tahu berapa biaya adopsinya mbak? 7 juta mas, kalau 6 juta boleh mbak E? Belum mas. Oke nete berapa mbak E? Jangan kurang ajar ya mulut lu. Lu nete aja sono sama pelacur bangsat. Lah, kan ini nawar kucing. Enggak jelas sih, goblok tuh sing dodol pekora satu tuh kuning DN, dol kucing akeh. Lanjut, WK, aku semalam di unboxing. Di unboxing, enggak nyampe loh takku di unboxing. Maksudnya apa, digeledah, diperkosa, dibukai bajunya, dilucuti begitu. Lanjut, kamu ganteng deh sini titiknya aku sopeng mote. Makin banyak manusia-manusia begini ya. Lanjut dari anonymous chat. Hai. Hai, cewek apa cowok? Aku terus dia ngirimin ini apa sih gambar ya? Aku cewek, kalau kamu nyari cowok skip aja. Terus sananya jawab, aku cowok kok. Terus sininya jawab, sange enggak? Justru aku mau nyari teman, bukan nyari bahan. Aku cewek dan aku sange. Terus dianya jawab, ah bercanda aja. Aku cewek dan aku sange. Wah, makin enggak benar. Lanjut. Assalamualaikum, bisa bersinah enggak waktu minggu ini? Mungkin sekarang caranya ngajak Ewita itu, Ewita ngajak ML itu udah pakai assalamualaikum dulu ya. Nggak ngerti deh aku sekarang, kayak makin aneh-aneh deh orang ngajain kayak gitu. Lanjut, maaf, iya sayang XIXI. Ya udah, capek banget kerja hua. Semangat baby wu. Semangat terus atuh. Tapi capek mah, namanya juga kerja. Iya lagi banyak pikiran banget astaga. Nenen mau? WK. Mau. Ya mungkin guyonan seperti ini tuh bisa kayak jadi apa ya, angin segar untuk laki-laki yang lagi stres, lagi banyak kerjaan gitu ya. Tapi mau eksekusi beneran atau enggak itu terserah kalian. Tapi aku kalau nanggepin kayak gini ngeriak ya udah aja gitu. Lanjut, ini WA lagi. Kok enggak pulang-pulang sih? Sananya jawab, WK, kasih alasan aku biar pulang. Contoh, telpon. Terus ininya jawab, di pap tetek. Terus dia jawab, menarik sih, mau. Aku tuh sekarang udah bodo amat gitu loh kalau orang mau ngepap-ngepap sembarangan gitu ya, karena sudah banyak kontenku tentang ngirim pap sembarangan, tentang pacaran apa segala macem, berbagai macam topiknya. Jadi buat kalian yang tiba-tiba curhat dengan hal yang sama yang udah pernah tak bahas di konten, silahkan tonton konten yang udah pernah tak upload gitu ya, karena life must go on, kita harus move on juga. Masalah semakin baru, semakin unik, bervariatif gitu ya. Jadi kalau buat orang yang gak move on, silahkan tonton video yang udah ada aja. Ya terserah kalian mau ngepap-ngepap, resiko tanggung sendiri gitu kan. Lanjut, badan kamu udah enakan belum? Udah gak sepanas tadi, tinggal pusing doang. Pusing mah efek dari sange, ya gak kesampaian juga bisa, yang penting demamnya turun. Iya anjing, pengen pegang kontol. Apakah besok aku kalau sakit panas, pusing, asam lambung naik, itu berarti aku sange? Lanjut. Oh, beriman, hehehe. Iya maaf ya, oke aku cari korban lain aja. Saya mau ke jalan yang benar kak, mohon maklumin. Pap tetek mau nggak? Mau. Lanjut. Assalamualaikum, sudikah saudari tunjuk buah dada? Moter, ora su. Kalau ada cacatan kayak gini yang udah aneh-aneh nggak jelas gitu ya, tolong langsung diblokir aja. Karena menurutku kalau sesuatu hal yang penting, apalagi nyangkut tentang kayak berbau duit besar atau mungkin hadiah dan lain-lain, biasanya lewat telepon atau lewat email yang lebih resmi gitu ya. Dan itu emailnya official account, teleponnya juga bukan telepon nomor handphone tapi telepon kantor biasanya. Jadi perlu hati-hati. Jadi gak usah golek molo gitu ya. Nek jarene wong tua jaman biyen gak rasah golek molo. Kalau udah tahu ada bibit-bibit seperti ini, langsung blokir dan hapus. Ini meme ya kayaknya. Muka polos otak bokep. Ini kartun Krishna tapi kayaknya ini yang jadi ibunya. Orang misal orang ngirimin terus aku jawab, apa anjing? Kamu gak sange anjir. Kenapa sih harus ada anjirnya? Aku sange anjir, lihat ini episode pertama Krishna di TV, iblisnya nyamar jadi cewek toge buat nyusuin Krishna. Berarti kamu kalau lihat ibu-ibu nyusuin anaknya,
nyusuin bayi gitu sange kali ya. Lihat kucing, mentili anaknya akeh. Delok waung, mentili anaknya. Kudanil, mentili anaknya. Emang kudanil mentilin ya? Kudanil beranak betelor sih? Beranak dong. Goblok. Ya Allah, gak ngerti lagi. Masa sange sama kartun? Oh, anak anim ini mungkin ya. Ya oke lanjut. BM diperkosa sampai nangis. Lanjut, ini masih WhatsApp. Aman aja kabarin, aku sange terus kok. Muter. Anjing-anjing bisa gitu. Seru tapi ya. Lanjut, ini aku ceritanya ngirimin gambar essentials baju gitu. Harganya 429.000. Terus aku bilang, keren ya. Mau beli besok yang, wih duit kamu dulu gajian aku ganti ya. Gak usah diganti gak apa-apa, tapi aku malam ini wira usaha tubuh dulu gimana? Modern. Hah, wira usaha tubuh apa anjir? Open BO anjing. Najis ih amit-amit. Wira usaha tubuh. Kosa kata baru nih. Wira usaha tubuh. Lanjut, ini siaran langsung. Kirim foto memeknya dong neng. Ayo neng, kok diem aja neng. Oh sorry bang. Dikira cewek anjing goblok. Ambo Lanjut, sampai ngantuk loh ini. Gak kangen aku apa? Percuma juga kalau kangen. Percuma apa? Gak disepongin. Pacaran sama lonte anjing. Lagi masak mie. Parah, jangan hubungin aku lagi. Emang lebay tuh bisa ketularan ya. Aku serius mau lihat tete aku gak mau. Ya bisa disimpulkan di sini berarti laki-laki. Kebanyakan laki-laki yang ada di chat ini murah gitu ya. Lagi marah, lagi apa, ditawarin mau ini gak mau. Kelar. Lanjut, ini di WhatsApp. Maafin aku dong, gak akan dimaafin kecuali kita ketemu dan HS. HS, hubungan having sex. Buat cewek-cewek ya yang mohon-mohon minta maaf terus kayak gini putusin aja. Dan buat cowok-cowok yang cewekmu, buat cewek kalau cowokmu mohon-mohon gini putusin aja. Buat cowok kalau cewekmu mohon kayak gini putusin aja ya. Gak mungkin lah, lanang nek kucing. Gak mungkin nek lanang entok wedok sangean seneng biasanya. Momo aja kan, dedek Joni ora boloten. Gesek-gesek terus ya toh. Masuk kemproh, baru kulitnya tipis, uraten. Soek, pembuluh darah pecah. Gak terkontrol loh takku, lanjut. Nah, mimim kayak gini loh, ini aku gak tahu nih dapetnya dari mana. Ah, mantap. Aku mau bikin gitu, tetekku kecil, malu ah. Aku bisa, aku buat jasa joki gedein tetek kamu, mau gak? Karepmu ya, karepmu. Lanjut, ini gambar. Apa ini? Daun pisang. Apa sih ini? Daun pisang ada merah-merahnya, bentuknya hati. Terus pojokannya ada Coca-Cola sama pisang. Terus, oh alah, ya ampun. Emang tempat-tempat enak-enaknya? Oh ceritanya bantalnya ini ya, atap ini ya. Goblok ki. Seumur-umur nih ya, aku pacaran sama Marcel. Gak pernah diajak ke pinggir kali yang ada motornya gak ada orangnya. Gak pernah diajak, kalau Semarang tahu AI. Gak pernah diajak ke WK, gak pernah diajak mabuk tapi dibayarin temen, tuh gak pernah. Gak pernah diajak mabuk tapi patungan, tuh gak pernah. Seumur-umur aku pacaran sama Marcel, jadi buat kalian cewek-cewek kalau bojomu cek ngejak, yuk minum tapi patungan, yuk minum mumpung dibayarin, sampah. Renita, jangan gini terus, emang kamu kira gak capek aku? Capek. Kau kira aku selama ini gak capek ngeliat cewek yang chatan sama kau? Kau pikir aku gak cemburu? Dahlah, kita putus aja anjing, aku terlalu ganteng. Aku fobia sama yang ganteng-ganteng. Loh, yang ada setiap hari makan hati aku tolol. Aku blok kau anjing. Ini ceweknya? Oke. Ya terus apa? Kenapa? Gak ada spesialnya chat ini. Lanjut, ini panggilan tidak terjawab sebanyak 3 kali. Lagi pakai baju, terus video call tidak terjawab, tai, hehehe. Sudah, itu yang terakhir. Makin kesini tuh makin gila ya, btw rambutku enak ya Allah. Makin kesini tuh makin gila ya orang-orang ngechat
dengan kayak gitu gitu loh. Modusnya makin gamblang gitu rasanya, kayak makin terus terang gitu ya, nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada malu-malunya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apalah buat hiburan kita, entah itu bener atau salah, entah itu beneran atau enggak, entah itu ada orang beneran yang ngechat kayak gitu atau enggak, ya makasih sudah menjadikan itu ada di internet gitu ya, jadi bisa tak buat konten. Jadi gitu ya reaction chat, apa itu namanya, chat sex. Tapi dari sekian chat sex tadi yang ini loh, sok-sokan apa, cuman punya satu kontol tapi sok-sokan yang itu pokoknya, yang itu terus sama yang bapak-bapak itu loh, yang duduknya gini, jamnya gede, ada batu akiknya. Itu sih keren. Jadi gitu aja video kali ini. Jangan lupa cek description box teman-teman, and don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye. It's just right, I can't explain.